Berada di zaman digital, golongan Y atau disebut sebagai Generasi Y adalah golongan yang sinonim dengan penggunaan teknologi. Mereka lah golongan yang akrab dan pakar dalam menggunakan kemudahan secanggih ini. Apatah lagi kini dengan kehadiran teknologi dan gadget yang secanggih seperti smartphone dan tablet, maklumat hanya berada di hujung jari. Namun demikian, sekiranya teknologi yang digunakan adalah untuk tujuan yang baik, maka pengguna pasti akan mendapat manfaatnya. Tetapi sekiranya tidak digunakan dengan bijaksana, maka banyaklah keburukan yang akan menimpa. Kebimbangan yang timbul adalah ledakan maklumat yang tidak dapat dikawal dan dipastikan kesahihannya. Ianya mengakibatkan banyak prasangka, fitnah dan meracuni fikiran generasi muda untuk sentiasa bersikap curiga. Maka beliau haruslah bijak dalam memilih maklumat agar dapat melindungi pemikiran di samping memanfaatkan teknologi untuk mengoptimumkan keupayaan masing-masing. Lantaran itu adalah menjadi tanggungjawab para belia kini untuk mendidik dan mempersediakan diri dengan pelbagai keupayaan dan kemudahan yang tersedia ada. Melalui aktiviti berpersatuan, belia dapat mendepani cabaran-cabaran ini dengan lebih baik dan sekaligus menjadi generasi belia yang berkualiti buat negara Malaysia.